Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cakrawala mewisuda sebanyak 66 orang mahasiswa dari Prodi Manajemen. Wisuda angkatan ketiga STIE Cakrawala ini dihadiri pejabat tinggi di Karimun seperti Bupati Karimun, Haji Aunur Rafiq, serta Kepala Dinas dan Kepala Badan di Pemerintahan Karimun. Dalam kesempatan tersebut diumumkan tiga orang wisudawan yang meraih IPK tertinggi, salah satunya Reni Kurniasih dengan IPK 3,50. Seusai kegiatan, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Karimun, Maimunah, mengatakan STIE Cakrawala telah mewisuda 300 orang mahasiswa untuk jurusan akuntansi dan manajemen. Untuk kali ini STIE mewisuda angkatan ketiga. Maimunah berharap kepada mahasiswa yang telah wisuda dapat bermanfaat bagi masyarakat. Ada 66 mahasiswa sarjana pada hari ini. Dari jurusan apa? Prodi Manajemen. Prodi Manajemen. Ya. Ini untuk wisuda STIE Cakrawala yang ketiga. Kita untuk Cakrawala memang sudah berada dan ada dua prodi yang kita punya, itu keduanya sudah terakreditasi, bahkan untuk manajemen itu sudah terakreditasi B. Sementara itu Bupati Karimun Haji Aunur Rafiq sangat mengapresiasi dan berharap atas pelaksanaan wisuda STIE Cakrawala yang ketiga kalinya ini dapat melahirkan generasi muda yang dapat membangun Kabupaten Karimun ke depan lebih baik lagi. Adalah bagian dari aset daerah, lalu sumber daya manusia yang tentunya nanti akan sangat berguna untuk membangun Kabupaten Karimun dan berada tengah-tengah masyarakat untuk memberikan motivasi dan masyarakat dengan strata pendidikan yang mereka miliki. Dengan diwisudanya para mahasiswa dan mahasiswi Cakrawala Angkatan Ketiga, diharapkan kepada setiap perguruan tinggi atau universitas yang ada di Karimun dapat lebih meningkatkan kualitas, bukan mengejar kuantitas. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.